surat kepada satu DPR, dua Pak Presiden, yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Yang kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk meminimal menerbitkan perpu pengganti undang-undang, karena proses undang-undang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli